Adopsi anak anjing telantar, monyet ini banjir pujian warga. Oleh Yulia Yuli pada 7 Maret 2017, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Liputan 6.com, India, terkadang, persahabatan tidak mengenal usia, ras, etnis atau agama. Keanekaragaman itu nantinya akan membuat kalian saling mengikat satu sama lain dalam sebuah persahabatan. Hal tersebut ternyata tak hanya dialami oleh manusia. Para hewan seperti monyet dan anjing pun bisa akrab selayaknya sahabat. Baru-baru ini, seekor anak anjing terlihat mendapat ibu baru dengan dilindungi seekor monyet di kawasan Rode, India. Dilansir viral 4 Real, Selasa, tanggal 7 bulan 3 tahun 2017, monyet itu tampak mengadopsi seekor anak anjing yang telantar di jalan. Dia bahkan selalu menemani sambil memeluk anak anjing dengan erat untuk melindunginya dari bahaya. Kebersamaan monyet dengan anak anjing itu kontan menarik perhatian masyarakat setempat yang juga memuji keputusan primata itu. Banyak dari mereka mengabadikannya dalam berbagai foto, bahkan sekadar berkumpul untuk menyaksikan pemandangan tak biasa itu. Meski primata itu memilih untuk hidup dengan anak anjing, dia tetap berperilaku layaknya monyet pada umumnya, seperti melompat dari pohon ke pohon lainnya sambil menggendong anak anjing tersebut. Monyet itu tampak benar-benar berperan sebagai orang tua anak anjing itu. Tingkahnya sangat menunjukkan jika dia menganggap anak anjing sebagai anaknya sendiri. Jika setiap kali dia mendapatkan makan, dia pasti akan membiarkan anak anjing untuk makan terlebih dahulu.